everyone, welcome back on my YouTube channel. Dan balik lagi di channel aku, Angela Elmarani. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial makeup yang super simple banget buat kencan makanya. Dan sebelum video ini kita mulai, aku mau minta subscribe-nya dulu, jangan lupa like juga. Dan tanpa lama-lama lagi, ini aku udah pakai skincare lengkap, termasuk udah pakai lip balm juga. Selanjutnya aku mau pakai foundation ini dari Maybelline Fit Me Matte Poreless yang shade-nya Nude Beige 125. Ini tuh foundationnya super duper bagus sih menurut aku dengan harga segitu, tapi ini tuh udah ngecover bekas-bekas jerawatku dengan baik. Sorry kalau ada suara anakku lagi heboh. Aku ratain foundationnya pakai brush biar lebih natural hasilnya. Kalian bisa pakai sponge sih atau pakai blender gitu, bisa banget. Kemudian selanjutnya aku pakai concealer dari Pixi 4BB yang natural beige. Aku juga suka banget sama concealer ini tuh kayak ringan banget, super duper gampang karena bentuknya stick ya, dipakai itu aku pakai di under eye buat nutupin pandaku yang super duper hitam itu. Terus di bagian-bagian yang perlu untuk di cover kayak bekas jerawat, aku masih pakai brushnya yang dipakai buat ngeratain foundation tadi, buat ngeratain concealernya. Lihat deh, mukaku tuh langsung kayak bersih, nggak ada noda jerawat gitu loh. Pakai dua tadi, pakai Maybelline dan juga Pixi. Selanjutnya aku mau bikin alis pakai Emina Top Secret. Aku udah lama banget nggak pakai ini dan pengen pakai ini. Pertama-tama aku bingkai dulu alisnya, kemudian aku isi dari tengah ke belakang. Ini tuh eyebrow-nya tuh dari Emina ini udah ada wax-nya gitu buat ngunci alisnya. Kemudian aku spoolie depannya biar lebih natural. Aku kasih wax ya tadi biar awet. Selanjutnya aku pakai loose powder dari Pixi 4BB juga yang shade-nya sama kayak concealer-nya, natural beige. Aku pakai sponge bawaannya aja. Tap-tap terutama di under eye dan kelopak mata karena aku nggak punya eye base buat eyeshadow. Aku tadi pakai concealernya, terus aku pakai bedaknya. Selanjutnya image eyeshadow ini tuh worth it banget, beli ini tuh aku nggak nyesel sama sekali karena pigmented itu sebagus itu dan aku cinta banget sama eyeshadow ini. Warnanya cantik-cantik banget. Aku pakai warna yang coklat tua buat di outer corner, kemudian aku ratain ke depan buat ngebingkai mata. Selanjutnya aku pakai warna yang apa sih, yaitu kiri atas. Buat di seluruh kelopak mata. Lihat deh, ini tuh cantik banget warnanya. Pigmented itu. Kalian wajib coba sih eyeshadow ini. Sorry anakku jerit-jerit. Hehe. Jangan lupa pakai di mata bawah juga eyeshadow-nya biar gak jompang. Selanjutnya pakai Mirabella eyeliner pen yang black. Sejujurnya aku nggak bisa pakai eyeliner bagus. Di sini aku pakainya tipis aja dari tengah ke belakang, terus baru ke depan. Aku pakainya tipis. Selanjutnya pakai Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. Ini tuh harganya murah, tapi sebagus itu. Aku udah lama pakai ini dan aku tuh udah lupa sih ini yang keberapa karena udah dari dulu banget sih pakainya. Selanjutnya pakai Emina Chiclete Pressed Blush yang Marshmallow Lady. Ini kecintaan aku banget blush dari Emina itu karena bagus banget.
ini aku pakai warna yang paling terang itu buat jadi highlighter, buat di inner corner, buat di hidung. Aku tuh suka banget pakai ini, warna yang putih itu buat highlighter karena sebagus itu, gampang di blend juga dan kayak natural, cocok banget di kulitku sih. Enggak yang lebay gitu highlighternya, bener-bener nyatu sama kulitku. Makanya aku suka banget jadiin ini jadi highlighter. Selanjutnya pakai Emina Cremate yang Fuzzy Wuzzy di seluruh bibir. Aku nggak bikin ombre, aku fullin di bibir sesuai garis bibir gitu ya, karena bibirku tuh tipis banget. Selanjutnya Pixi Protecting Mist, ini juga bagus banget sih dengan harga semurah itu. Sorry anakku berisik. Dan ini hasilnya, looknya benar-benar gampang banget dibuat dibikin. Kalau kalian mau nge-recreate look ini bisa banget, karena nggak sulit sama sekali. Ini tuh mudah, super duper gampang, hasilnya bagus, natural, makeupnya juga nggak berat, nggak bold gitu. Dan ini tuh bisa banget buat kalian pakai jalan-jalan, hangout bareng temen mungkin kalau coronanya udah pergi. Kalau sekarang masih virtual ya hangoutnya sama kencan pertamanya. Oh ya, mau ngingetin jangan lupa kemana-mana tetap pakai masker dan jangan lupa buat cuci tangan. Dan semoga kalian suka sama videoku kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.